Menurut ceritanya, konon disinilah gerbang jalan menuju kerajaan Ratu Pantai Selatan. Begitulah tidak sedikit orang menceritakan pantai yang satu ini. Meskipun pantai ini menyimpan sejuta cerita misteri, namun di balik itu semua tersimpan pesona keindahan yang bisa kita nikmati. Pantai Karanghawu yang terletak di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi menawarkan pesona dan keindahan alamnya. Pesona tebing karang yang menghadap ke lautan lepas menambah daya tarik. Namun, di balik keindahannya, Pantai Karanghawu memiliki wisata bernuansa mistis. Salah satu di antaranya adalah makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Banyak wisatawan yang datang untuk mengunjungi makam keramat ini. Konon, makam tersebut adalah petilasan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, dan Eyang Gentar Bumi. Untuk sampai ke lokasi makam keramat, pengunjung harus menempuh jalan setapak yang menanjak. Ya tentu, lokasinya berada di atas tebing karang. Para wisatawan datang dengan beragam maksud dan tujuan. Ada yang sekadar ingin tahu, menikmati pemandangan alam sekitar, bahkan ada pula yang mengharapkan keberkahan. Seperti yang disampaikan Dewi, 40, seorang wisatawan asal Banten, Dewi dan beberapa rekannya untuk maksud tertentu, ia ingin mendoakan leluhurnya, serta meminta keberkahan. Di tempat ini mungkin saya rasakan lebih khusyuk dalam berdoa kepada Tuhan, minta keberkahan untuk hidup saya, ucap Dewi. Jumat tanggal 8 Januari tahun 2021, Dewi mengaku sudah beberapa kali datang ke makam keramat itu, tempatnya juga enakan. Suasana alamnya, pemandangannya juga bagus, jadi saya lumayan sering kesini, tutur Dewi. Meski ada masyarakat yang mempercayai sisi mitos dari makam keramat di Karanghawu, cerita warga setempat menyebutkan kisah yang berbeda. Ada juga warga yang mempercayai tempat itu bukanlah petilasan Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, dan Eyang Gentar Bumi, tetapi hanya sekadar makam seorang sepuh yang dulunya menempati daerah pantai Karanghawu. Makam di sini sebenarnya hanya makam sesepuh di daerah sini, ujar warga pantai Karanghawu Herlianti, 47.